Hola dan kembali sebuah game indah dari Albert Whiting Fox yang mengalahkan lawannya dengan pola skakmat back rank mate diakibatkan lawannya tidak membuat love. Whiting Fox sebagai putih membuka E4, E5, pion diserang, kuda mempertahankan, dan Ruy Lopez. Hitam menangkis dengan Berlin Defense, Whiting Fox rokade. Kuda makan pion dan pion D4, gajah ke petak E7, menteri E2, kuda D6, gajah menukar kuda, pion makan dan pion makan pion, ancaman pada kuda. Kuda B7, kuda C3, hitam rokade dan benteng E1. Kemudian benteng E8, menteri C4, kuda C5, dan taktik deflection, kuda G5. Hitam mengambil kuda, gajah makan, menteri makan, dan menteri makan kuda. Setelah gajah ke petak B7, benteng D1 serangan pada pion, dan pion didorong ke petak D5, mengulang ancaman pada pion. Whiting Fox menyerang gajah. Gajah C8, dan di sini sebuah jebakan dari Whiting Fox, benteng E3 mengorbankan pion. Hitam terjatuh, dia mengambil pion, dan Whiting Fox melepaskan serangan yang didasarkan pada fakta bahwa raja lawan belum menciptakan love. Itu artinya dia rentan oleh back rank mate. Whiting Fox mengorbankan kuda. Memakan kuda misalnya dengan benteng berakhir dengan back rank mate. Memakan kuda dengan pion, hasilnya kurang lebih akan sama sebab benteng makan benteng. Dan jika menteri makan, menteri diserang. Kalau menteri sampai menghindar, back rank mate kembali terjadi. Karena itu hitam mencoba cara berbeda. Dia menukar benteng, tapi kuda skak, dan hitam langsung menyerah. Karena jika raja bergerak, back rank mate kembali terjadi. Kalau benteng makan kuda, benteng skak, benteng turun, dan kembali skakmat. Akhirnya, kalau menteri makan kuda, menteri makan menteri, benteng makan, dan seperti sebelumnya, benteng skak, benteng menutup, tapi back rank mate kembali terjadi.